الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kulla bina'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar <tuh> ayo al-ikhwah Allah wa iyakum baik hadirin di masjid al-barkah cilengsi ataupun para pendengar radio roja di mana saja anda berada Alhamdulillah siang hari ini dalam cuaca yang cukup panas untuk orang Bandung kemudian kondisi yang habis makan siang setelah itu ngumpul di suasana yang cukup panas pengap disuruh mendengarkan dijamin ngantuk kalau saya insya Allah nggak ngantuk karena berbicara tapi antum yang mendengarkan ngantuk, berpadulah berbagai macam situasi yang mendukung untuk ngantuk. Pertama, sudah makan; kedua, panas; ketiga, pengap; Ke keempat, berjejal; kelima, ahwat tetap ribut dan ngobrol setelah kajian dimulai. <tuh> dan yang terakhir inilah yang paling membuat kita ngantuk. Materi yang akan kita bahas pada siang hari sekarang ini adalah bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebenarnya, kajian siang ini merupakan lanjutan dari materi yang kita bahas beberapa bulan yang lalu di sini, khusus untuk muslimah. Pertama, bagaimana seorang wanita muslimah yang kedua ilmu dan sekarang bagaimana kiprah wanita muslimah yang berilmu dalam kehidupan berumah tangga cuma karena sekarang yang hadir tidak sekedar bapak-bapak uh, tidak sekedar ibu-ibunya aja tapi juga bapak-bapaknya maka saya akan pilihkan poin-poin yang umum untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah itu harus ada kesamaan langkah dari seluruh anggota keluarga Baik suami, istri, anak-anak, termasuk pembantu, bila ada pembantu di rumah tangga itu, tanpa adanya kesamaan langkah dari seluruh anggota keluarga, jangan berharap keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tersebut akan terbentuk. Adapun kesamaan langkah yang harus diperhatikan dan diaplikasikan oleh seluruh anggota keluarga pertama adalah menjadikan rumah tangga tersebut sebagai ladang ibadah sebagai media untuk menerapkan aturan-aturan Allah Azza wa sebagai lapangan untuk meraih pahala sebanyak mungkin dan menggugurkan dosa sebanyak mungkin, harus ditanamkan dalam diri setiap anggota keluarga, baik suaminya, istrinya, anak-anaknya, pembantunya, dan semua yang ada di sana. Tanamkan satu prinsip. Satu sudut pandang dalam diri mereka masing-masing bahwa di rumah tangga inilah saya akan memperoleh pahala yang sebanyak-banyaknya. Di rumah tangga ini pula, saya akan bisa menggugurkan dosa sebanyak-banyaknya. Di rumah tangga ini pula, saya menyalurkan seluruh hasrat untuk beriman dan beramal soleh kepada Allah Azza wa Karena apa? Karena ternyata hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga bila ditunaikan, dilaksanakan oleh semua mereka maka itu bernilai ibadah dan setiap ibadah yang dilakukan pasti melahirkan pahala menggugurkan dosa meningkatkan derajat serta menimbulkan rasa suka mahabbah dalam hati orang lain yang melihatnya. Kenapa demikian? Kenapa semua orang harus menganggap bahwa rumah tangga yang kita bentuk ini merupakan media untuk ibadah? Karena demikianlah firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim tentang tujuan hidup berumah tangga tujuan hidup berumah tangga adalah untuk menerapkan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran kata Allah subhanahu wa ta'ala fa'in khiftum Allah yuqima alaihi fi maftadat kalau mereka seorang istri khawatir tidak mampu untuk menerapkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan rumah tangganya maka tidak apa-apa bagi si istri untuk menebus dirinya menuntut atau menggugat serai dari suaminya kemudian setelah itu Allah Azza wa dalam ayat berikutnya menyatakan kalau kedua-duanya menyangka bisa lagi menegakkan hukum Allah maka tidak apa-apa bagi mereka untuk rujuk kembali oleh karena itulah maka cerainya suami istri dan rujuknya suami istri kata Allah Azza dilihat dari aspek apakah kedua-duanya mampu enggak melaksanakan menerapkan aturan Allah hukum Allah dalam kehidupan rumah tangganya. Berdasarkan hal itulah maka wajib setiap kita menjadikan rumah tangga kita sebagai media untuk Melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagaimana umumnya amal ibadah yang bila dilaksanakan melahirkan pahala, menggugurkan dosa, meningkatkan derajat kemuliaan, demikian pula seluruh tugas kewajiban masing-masing anggota keluarga, bila dilaksanakan akan bernilai ibadah. Dan melahirkan pahala serta menggugurkan dosa dengan kadar yang sangat banyak. Seorang suami bertugas untuk mencari nafkah, membimbing, mengajari, mengarahkan seluruh upaya yang dilakukan untuk mencari nafkah yang dilakukan oleh seorang suami itu berpahala sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan tolabul halali jihadun mencari harta yang halal itu adalah sebuah jihad otomatis itu mengandung unsur atau nilai ibadah yang sangat tinggi makanya diistilahkan dengan istilah jihad lalu Nabi SAW pun mengiming-imingi Para suami, ketika melaksanakan kewajiban mencari nafkah dengan iming-iming pahala yang sangat besar, kata beliau, "dinarun anfak tahu visabilillah satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin." satu dinar yang kamu berikan sodakohkan kepada orang-orang yang membutuhkan wa dinarun anfaktahu li ahlik dan satu di ala ahlik dan satu dinar yang kamu nafkahkan kepada istrimu maka yang paling afdol yang paling besar pahalanya yang paling agung nilainya adalah satu dinar yang kamu berikan kepada istri dan keluargamu kita tahu bahwa berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla itu pahalanya sangat besar begitu juga menyantuni anak-anak yatim sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan anak wakafilul yatim kahatain aku dengan orang yang menjamin memberikan santunan kepada orang yatim seperti ini nanti di akhirat sambil menunjukkan dua jarinya jari telunjuk dengan jari tengahnya yang menunjukkan pahala dari menyantuni anak yatim itu besar demikian juga pahala dari memberikan nafkah kepada orang-orang miskin orang-orang fakir itu juga pahalanya sangat besar. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pahala dari memberi nafkah kepada istri dan anak-anak jauh lebih besar lagi dibanding nafkah atau sodakoh kepada yang lain-lainnya sampai lebih besar dibanding infak di jalan Allah Wabarakatuh. Dan itu iming-iming. Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan iming-iming besar yang menggiurkan, yang menunjukkan bahwa ikhtiarnya seorang laki-laki, di dalam mencari nafkah, seluruh penderitaan, rasa lelah, rasa capek, haus, lapar, puyeng, dengan berbagai macam ulu urusan bisnis, yang dilakukan oleh seorang suami dalam rangka menafkahi anak dan istrinya merupakan amalan yang agung di sisi Allah Azza wa Jalla merupakan amalan yang tidak ringan, tidak enteng oleh Abdullah bin Masud disebut dengan sebutan jihad tolabul halali jihadun mencari harta yang halal itu adalah jihad coba bayangkan apabila seorang suami meyakini setiap dia keluar rumah untuk berdagang untuk berbisnis untuk kerja untuk mencari uang untuk menafkahi anak dan istrinya. Dia yakini sebagai sebuah ibadah. Di sanalah dia akan memperoleh pahala. Di sanalah dia akan gugur dosa-dosanya. Dengan cara itulah dia akan meningkat derajat kemuliaannya di mata Allah Azza wa Di sanalah dia akan bisa meraih ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terasa oleh setiap suami atau kepala rumah tangga yang seperti itu? Maka pasti dia akan melangkahkan kakinya dari rumah dengan penuh semangat, mau berhasil, mau tidak, rizki itu diperoleh, mau dapat atau tidak. Uang itu dia usahakan, minimal pahalanya yang jelas sudah dapat minimal dosa-dosanya ya sudah gugur minimal ridho Allah teraih oleh hal itu dan seabrak keuntungan-keuntungan ukhrawi lainnya yang pasti Allah akan berikan kepada orang seperti itu maka di saat bisnisnya gagal di saat kerjanya tidak menghasilkan uang dia tidak terlalu pesimis karena ada keuntungan lain yang pasti sudah dia peroleh berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pengguguran dosa dan yang sejenisnya. Maka setiap langkahnya karena yakin itu ibadah, dia akan menikmati langkah-langkah tersebut sebagai ibadah yang akan dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan riang dia akan semangat, dia akan optimis, dia akan yakin dan tidak akan usahanya disertai dengan keluhan. Tidak akan usahanya di, di, diikuti dengan sikap menggerutu. Aduh, cari rizki itu capek banget. Pusing, belum tentu dapat lah. Jadi celah orang iya. Keringat berjujuran iya. Eh, duitnya enggak ada. Pusing saya. Dan begitu. Itu adalah sikap orang yang tidak menganggap bahwa ikhtiarnya itu ibadah mungkin dia menganggap itu hanya kebiasaan semata-mata akhirnya dia memang tidak memperoleh kedua-duanya nanti uang nggak dapat pahala nggak dapat terhapus oleh sikap menggerutu sikap apa ngedumel ngomel dan keluhan-keluhan lainnya yang bisa menghapus nilai pahala dari ikhtiarnya itu dari sisi mencari rizki belum lagi dari sisi-sisi yang lain yang bisa dilakukan oleh suami sebagai kewajiban baik kepada istrinya kepada anaknya. Sikap lemah lembutnya suami kepada istri kepada anak merupakan ibadah. Ketika umpamanya mengajarinya, mengarahkannya, menasihatinya juga ibadah selain menghasilkan pahala juga menggugurkan dosa. Bahkan sekedar senyum dan salam begitu tiba dari luar dari tempat kerja habis mencari uang begitu membuka pintu terlihat istrinya terlihat anaknya mengucapkan salam kemudian memberikan senyum terbaik yang dimilikinya itu pun sudah berpahala memasang wajah yang ramah Jangankan kepada istri, kepada orang lain saya itu sudah sodakoh, sudah berpahala, apalagi kepada istri dan anaknya sendiri. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, La tahkironna minal ma'rufi syai'an, walau antal biwajhin taliq. Jangan kalian anggap remeh kebaikan itu sedikitpun. Sekalipun hanya dalam bentuk kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang full senyum, dengan wajah yang ramah, dengan wajah yang menyenangkan, sodakoh dengan uang nggak bisa karena nggak punya, sodakoh dengan tenaga juga nggak bisa karena lemah letoy, minimal sodakoh dengan ekspresi wajah. Apa akibatnya? Akibatnya orang yang diberi senyum oleh kita, dia merasakan kesenangan, kebahagiaan ketika bertemu dengan kita. Kalau itu bernilai ibadah kepada orang lain, apalagi kalau itu dilakukan kepada istri sendiri, kepada anak sendiri, kepada orang terdekat sendiri. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sohihnya dengan sanad yang sohih yang menunjukkan bahwa senyumnya seorang suami kepada istri kepada anak-anak atau sikap-sikap yang bisa memasukkan rasa senang, rasa gembira, rasa bahagia dari seorang suami ke istri itu pun sudah bernilai ibadah yang akan dipahalai oleh Allah Azza wa bersabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa man laqya akhahul muslim bima yuhibbu liyasurrahu bithalika sarrahu allahu azza wa jalla yawm al qiyamah ini yang disebut dengan al jazau min, min jinsil amal balasan itu akan sesuai dengan jenis amalan Kata Nabi SAW, siapa orang yang bertemu dengan saudaranya sesama muslim Dengan sikap yang disukai oleh saudara itu Dalam rangka memasukkan kegembiraan, kebahagiaan kepada hati orang itu Gimana aja sikapnya? Minimal dengan senyum Atau dengan bersalaman Menunjukkan kehangatan Atau dengan pelukan atau syukur-syukur begitu bertemu ini, ini ini ada kue 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 siapa yang mau dijamin tidak akan satu menit habis sikap yang pokoknya begitu bertemu dengan saudara itu menyenangkan mereka maka apa balasannya sarrohullahi aswadzalayyom Allah akan memberikan kebahagiaan kepada dia pada hari kiamat dia membahagiakan orang lain ketika di dunia Balasannya apa? Balasannya, Allah akan berikan kebahagiaan kepada dia pada hari kiamat. Dia menghilangkan kesedihan saudaranya ketika di dunia. Apa akibatnya? Allah menghilangkan kesedihan orang itu di akhirat. Dia melepaskan kesulitan orang itu ketika di dunia. Maka akibatnya, Allah akan melepaskan kesulitan orang itu pada hari kiamat. Bayangkan kalau itu kita lakukan ke istri sendiri, anak sendiri, anggota keluarga sendiri, maka nilai pahalanya lebih besar dibanding kepada orang lain. Hadis yang barusan diriwayatkan Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan sebagaimana kehasannya ini dijelaskan oleh para ulama oleh karena itulah maka apapun yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri dan anaknya untuk kepentingan mereka baik mencari nafkah atau memberikan perhatian ataupun upaya mendidiknya dan mengarahkannya bahkan senyum dan kelemah lembutan Semuanya itu merupakan amal ibadah yang melahirkan pahala dan menggugurkan dosa, serta meningkatkan derajat kemuliaan di mata Allah. SWT. Itu dari sisi suami, demikian juga dari sisi istri. Istri menjadikan rumah tangganya sebagai medan jihad. Di sanalah seluruh potensinya tertumpah. Di sanalah seluruh energinya tersalurkan demi apa? Demi meraih keriduan suami, anak-anaknya serta seluruh anggota keluarganya di sana. Dia sing-singkan lengan baju, dia ik kencangkan ikat pinggang dia kalau dia punya ikat pinggang. Lalu mulailah dia berjihad di dalam rumahnya. Apa lawannya? Lawannya itu piring-piring kotor, pakaian-pakaian kotor, lantai-lantai yang juga kotor. Semuanya dicuci, dibersihin, ya, disapu, diwangikan. Untuk kepentingan suami dan anaknya juga masak. Lalu suaminya ridho anak-anaknya juga rido, seneng ya rapi ya beres ya wangi siapa yang nggak betah lalu melihat roman wajah istrinya begitu sumringah begitu riang mengerjakan semuanya itu sedikit pun tak terlihat adanya warna kelelahan di dalam roman wajahnya nggak ada sama sekali maka senanglah semua anggota, anggota keluarga itu, suaminya, terus juga anaknya. Maka pahala yang Allah berikan kepada wanita seperti itu tidak kalah dengan pahala jihad fisabilah yang dilakukan oleh para laki-laki, tidak kalah dengan pahala jumatan yang dilakukan oleh laki-laki, tidak kalah dengan pahala mengurus jenazah yang dilakukan oleh laki-laki kalau seseorang laki-laki ikut mengurus jenazah sampai mensolatkan pahalanya segimana satu kirat dan satu kirat itu sebesar gunung uhud kalau sampai menguburkan dua kirat, gede banget kalau itu ditimbang berapa ribu ton nggak ada timbangan yang bisa menimbang dua gunung uhud itu Pahala segede itu Allah berikan kepada wanita yang seperti itu di rumah tangganya. Sebagaimana hadis Asma binti Yazid. radhiyallahu anha dia datang kepada Rasul. sesama mewakili para wanita. Wahai Rasulullah. Aku mewakili para wanita. Inna allaha ba'athaka ila rijali wa nisa. Fa bika wa taba'nak. Kata Asma wahai Rasulullah, sungguhnya Allah mengutus engkau kepada laki-laki dan perempuan. Tidak hanya kepada laki-laki, perempuan juga. Kami beriman kepadamu dan kami mengikutimu. Fa inna rijala jum'ah wa syuhudil janaiz wal jihad fi Fa Sedangkan para laki-laki diberi keutamaan dengan kewajiban yang tidak diberikan kepada para wanita, mereka sholat Jumat, mereka juga ngurus jenazah, mereka juga jihad di jalan Allah. Tiga amalan ini tidak diberikan kepada wanita, tapi kepada laki-laki dan ketika para laki-laki jihad di jalan Allah kami yang menjaga anak-anaknya kami yang juga memelihara harta-hartanya fil ajri, ya rasul apakah kami berserikat dengan mereka dalam hal pahala ya rasulullah apakah pahala kami sama dengan dengan pahala jihadnya mereka enggak wahai ya rasulullah mendengar itu rasul sallallahu menoleh kepada para sahabat hal sami'tum apakah kali kalian pernah mendengar maqolata imro'atin ucapan seorang wanita yang bertanya tentang agamanya lebih baik daripada pertanyaan ini dijawab tidak ya Rasul ini terbaik kata Nabi Islam in wahbiri akim nisa sekarang kamu pulang wahai asma beritahukan kepada wanita-wanita yang kamu wakili wanita-wanita yang ada di belakang bahwa ikhtiar masing-masing kalian untuk meraih dos untuk meraih ridho suamimu dan usaha untuk menyenangkan hati suamimu tak diluk kullama dzakarti pahalanya sebanding dengan semua amalan yang kamu sebutkan tadi makanya semua usaha yang dilakukan oleh seorang istri di rumah tangganya beres-beres rumah melayani suaminya membuatkan umpamanya teh manisnya kopinya atau yang lain-lainnya pahalanya tidak kalah dengan pahala sholat jumat bagi laki-laki Tak kalah dengan pahala mengurus jenazah yang dilakukan oleh para laki-laki. Tak kalah pahalanya dengan jihad fisabilah yang dilakukan oleh laki-laki. Di sanalah medan jihad wanita. Maka setiap pagi sing-singkan lengah baju ditanya oleh suami, "Mah mau kemana? Mu jihad?" <laughs> Jihadnya bukan perang, jihad tanpa resiko tanpa resiko luka, tanpa resiko mati nggak ada wanita yang tangannya, kakinya di gips kemudian dibawa ke rumah sakit kenapa ini? habis nyuci piring nggak ada yang seperti itu tapi kalau para laki-laki kan banyak karena jihad kemudian cacat bahkan yang mati minimal terluka minimal ngos-ngosan oleh karena itu seorang wanita muslimah yang menganggap rumah tangganya itu sebagai medan untuk berjihad. Ibadah yang agung. Ketika ngepel dia akan riang. Ketika nyuci piring dia akan kelihatan sumringah. Ketika dia nyuci baju kelihatan dia akan senang karena apa? Di balik semua itu dosa-dosanya gugur. Di balik semua itu pahalanya dia dapatkan. Di balik semuanya itu derajat kemuliaannya meningkat di mata Allah Azza wa dan lebih-lebih dia akan memperoleh simpati kasih sayang suami dan anak-anaknya. Suaminya melihat istri begitu tihot hat gitu ya, begitu sibuk tanpa ada sedikit pun keluhan akan muncul simpati ini ibu rumah tangga yang hebat. Kartini sejati itu kayak kayak begini nih bukan eman si sapi tapi yang seperti ini kartini sejati ini oleh karena itulah maka muncul rasa simpati muncul rasa sayang muncul rasa suka akhirnya cintanya kasih sayangnya akan berlipat dibanding sebelumnya Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin yang ini bagian yang saya terangkan ini dikukuhkan oleh al Imam Ibnu Qudamah al maqdis dalam kitab Mukhtasar min Hajil Qasidin dalam bab al Ulfah wal Ukhuwah. Sebab kitab Mukhtasar min Hajil Qasidin itu kitab saringan dari Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu kan campur aduk. Kebaikannya banyak karena ada ayat Al-Qur'an, ada hadis hadis sahih, ada ucapan para ulama, ucapan para sahabat gitu. Tapi hadis doifnya ada. Hadis palsunya juga ada nilai-nilai yang berbahayanya ada dibuang semuanya sayang diambil semuanya berbahaya muncul inisiatif dari para ulama untuk menyeleksi menyaring lahirlah kitab minhajul qasidin ditelaah lagi oh masih ada yang daif-daifnya ke bawah disaring lagi lahirlah kitab mukhtasar minhajul qasidin Siapa orang yang ingin mengamalkan Ihya Ulumuddin tapi aspek yang benar-benarnya saja bacalah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disunnah Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu dalam bab Al-Ulfah Wal-Ukhuwah beliau menyatakan I'lam rahimakallah Annal Ulfata Thamratu Husnil Khuluq Wal Furqata Thamratu Su'il Khuluq Lianna husnal khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa wa su'ul khuluq yuthmiru tabagudu wa tahasuda wa tadabura Ketahuilah saudara-saudaraku yang semoga Allah merahmatimu Sesungguhnya persatuan ulfah Ulfah itu menyatunya hati Termasuk adanya kasih sayang Adanya saling mencintai, adanya rasa simpati, rasa empati, gitu ya, itu sebagai buah dari akhlak yang baik. Dan furqah, perpecahan, saling benci, saling dengki, itu merupakan buah dari akhlak yang buruk, karena akhlak yang baik melahirkan saling mencintai, menyayangi persatuan dan kesatuan dan akhlak yang buruk melahirkan saling benci, saling dengki dan permusuhan coba telah kenapa kita membenci seseorang cari bayangkan dalam benak kita siapa orang yang yang kita benci lalu cari penyebabnya kenapa pasti karena keburukan akhlak orang itu orang itu nyebelin makanya saya benci kenapa nyebelinnya Ya nggak nyebelin gimana? Kalau ngomong sindir sampir, kalau ngomong mencela, kalau ngomong menghina, roman wajahnya mencibirnya itu bikin bikin rese, bikin ingin nonjok aja. Terus kalau punya makanan itu nggak pernah dibagi-bagi ditutupin sama tangannya. Dan kalau umpah kita yang punya makan bagi dong, nggak dikasih pun direbut. Makanya saya benci. Nah, jadi kebencian itu lahir karena akhlak yang buruk ya. Coba cari dalam bayangan kita siapa orang yang paling kita sukai dari kawan kita. Si fulan atau fulana bagi akhwat. Coba cari penyebabnya kenapa? Kenapa kita suka kepada dia? Kenapa kita sayang dan dekat dengan dia? Karena orangnya baik. Kalau ketemu ramah, selalu perhatian. Kalau umpah saya lihat muyu nggak punya uang gitu dia, ini uang kasih segepok tuh. <laughs> Kalau saya ke rumahnya, wah sibuknya bukan main kambing juga disembelih. Gitu ya. <gitu> Dan ketika saya pulang, selalu diongkosin tuh. Makanya setiap, saya setiap hari datang. <t> <laughs> Nah, itu akhlak-akhlak yang baik. Makanya, saya suka kepada dia. Saya senang kepada dia. Setelah ada rasa suka, senang sayang, apa yang terjadi, akrab, dekat, akhirnya bersahabat, akhirnya bersaudara. Inilah yang dimaksud bahwa akhlak yang baik itu melahirkan saling mencintai, saling menyayangi persatuan dan kesatuan, dan sebaliknya, akhlak yang buruk melahirkan saling kebencian saling kedengki dan saling memusuhi ini pun bisa terjadi antar suami istri orang tua dan anak-anak ada nggak suami yang membenci istrinya dan istri yang membenci suami ada mungkin banyak coba cari penyebabnya kenapa pasti karena keburukan akhlak orang yang kita benci tersebut si istri kenapa membenci suaminya karena nggak perhatian karena pulangnya malam terus kadang-kadang subuh gitu ya setiap pulang bau rokoknya dulu luar biasa sekali ngomong membentak makanya benci kepada suami seperti itu sebaliknya ada nggak suami yang membenci istri ada coba cari penyebabnya tanya kenapa kamu membenci istrimu karena istri itu boros sekali gajian ya satu supermarket diborong habis dengan SPG nya <terih> <tuh> habis ini nggak sesia gaji saya cuma 50 juta habis dalam tiga hari borosnya bukan main padahal yang dibelinya nggak penting-penting amat gitu kan terus kalau sudah habis begitu aduh itu bibirnya ngomelnya nggak pernah berhenti kalau saya kurang iman saya bisa korupsi itu kan begitu itu akhlak yang buruk Saling benci bisa terjadi antara suami dengan istri. Karena apa? Karena keburukan akhlak. Karena tidak tertunaikannya hak dan kewajiban. Begitu juga anak ke orang tua, begitu juga orang tua ke anak. Oleh karena itulah seorang istri yang menjadikan rumah tangganya sebagai medan jihadnya tanpa mengeluh. Dia bereskan semua pekerjaan di rumah tangganya tanpa menggerutu dia cuci piring, dia cuci baju dia masak, dia ngepel, dia segalanya beres semuanya dia tidak hanya memperoleh ridho Allah SWT. dia tidak hanya memperoleh pahala dan tidak hanya memperoleh ampunan tapi juga memperoleh empat jempol dari suami dua kaki jempolnya juga diangkat ibu yang hebat itu sehingga rumah ini menjadi tempat yang paling menyenangkan di alam jagat raya ini. Tidak menyenangkan, gimana ya? Rapi, ya? Bersih, ya? Wangi melihat istrinya sumringah, tidak ada keluhan, walaupun keringat bercucuran, tapi rasa lelahnya itu seolah-olah hilang dengan kecerahan wajahnya. Oleh karena itulah. Maka suami akan semakin sayang kepada istri yang seperti itu. Suami akan semakin cinta, akan semakin perhatian. Bahkan mungkin sang suami akan banyak membuat surprise bagi istrinya untuk membahagiakan. Begitu datang ke rumah, lihat istrinya. Oh, dia sudah baru selesai mandi setelah rumah tangannya selesai beres semuanya wanginya beres ria ya rapi wah seneng nih dipanggilnya dengan panggilan panggilan yang menyenangkan hati sang istri wahai sayangku kekasih hatiku buah hatiku sumber kebahagiaanku belahan jiwaku dengan nada yang res, yang mesra yang lembut yang menyenangkan gitu ya kelihatannya asing tuh kata-kata tadi <music> coba lihat aku bawa apa untukmu spesial untukmu <usik> begitu dilihat wah ternyata itu adalah hal yang paling disukai oleh istrinya selama ini dan paling diharapkan tapi enggak minta khawatir membebani suaminya Makanya suami itu harus ngintip-ngintip apa yang bisa membahagiakan istri itu. Dipancing-pancing apa yang ingin disenangi, baik makanan, pakaian, atau apapun. Dan jadikan itu sebagai hadiah yang surprise bagi istri. Kejutan yang menyenangkan. Nabi selesai menyatakan tahadu, tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Itu juga berlaku bagi suami istri. Jadi suami menganggap kewajiban-kewajiban uh, sebagai suaminya jihad bagi dia. Dia akan lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan berharap pahala, ampunan, rahmat, ridho dari Allah Azza Tak akan ada keluhan, tak akan ada sikap menggerutu. Istri juga begitu. Termasuk ketika mendidik anaknya, bermuamalah, berinteraksi dengan anaknya. Anaknya juga seperti itu. Dia memandang berbakti kepada orang tua adalah amalan yang sangat agung, teragung setelah tauhid. Setelah mentauhidkan Allah Azza wa Maka ketika dia menyapu diniatkan selain untuk at Iman. Juga menyenangkan orang tuanya. Juga menyamankan dirinya. Maka pahalanya pun berlipat satu ayunan sapu yang dilakukan oleh sang anak dengan niat menyenangkan kedua orang tuanya adalah pahala berlimpah dan maghfirah ampunan yang akan menghapus dosa-dosanya selain itu orang tuanya juga akan tambah sayang anak saya siapa ya orang tuanya mungkin turunan kayak begitu nah bangga dia mendoakan kebaikan ya Allah tambah soleh anak saya ampuni dosa-dosa anak saya bukakan pintu hatinya untuk menerima rahmat ampunan dan hidayahmu ya Allah berikan pasangan terbaik bagi dirinya dunia dan akhirat itu keluar kata-kata doa yang baik bagi anaknya dari orang tua maka terjalin harmonisasi Hubungan antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara adik dengan kakak dalam suasana rumah tangga yang bersih, rapi, wangi, seluruh roman wajah anggota keluarga itu ceria sumringah. Maka rumah tangga itu ibarat surga dunia bagi mereka. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Oleh karena itu, ya, maka kesamaan langkah pertama yang harus ditanamkan dalam jiwa setiap anggota rumah tangga adalah kesamaan dalam hal menganggap rumah tangga ini medan jihad bagi dirinya, bagi setiap anggota keluarga. Menganggap rumah tangga ini sebagai media untuk beribadah untuk meraih pahala sebanyak mungkin, menggugurkan dosa sebanyak mungkin, meninggikan derajat setinggi mungkin dan meraih persaudaraan, mengeratkan persaudaraan ukhuwah, kasih sayang, saling menyayangi, saling mencintai di antara anggota keluarga, maka ini tali pengikat persatuan yang kokoh antara seluruh anggota keluarga. Ini poin yang pertama, menganggap bahwa rumah tangga itu medan jihad bagi semua anggota keluarganya. Kedua, menyamakan langkah dalam hal dalam hal apa? Dalam hal bersikap secara lemah lembut dalam berinteraksi suami lembut lemah lembut ke istri istri juga begitu orang tua ke anak juga begitu anak ke orang juga orang tua juga begitu ke pembantu juga begitu maka apa dijamin Allah akan memberikan kebaikan kepada rumah tangga seperti itu berkata Nabi selesai kepada Aisyah ya Aisyah inna allaha arada khairan bi ahli baitin adkhalahur rifqa rifqa kata Rasul SAW wahai Aisyah bila Allah menghendaki kebaikan dalam sebuah rumah tangga Allah akan memasukkan sikap lemah lembut kepada keluarga itu suaminya bersikap lemah lembut ke istri istri begitu orang tua ke anak begitu, anak ke orang tua begitu, bahkan ke pembantu. Semua kelemah lembutan itu terasa secara merata. Itu tanda Allah mau memberikan kebaikan kepada rumah tangga itu tuh. Nabi alaihi salatu bersabda, "Inna Allah rafiqun rifqa, wa yu'ti 'ala al rifqi ma la yu'ti 'ala al wa ma la yu'ti 'ala ma Sesungguhnya Allah itu maha rafiq, maha lemah lembut. Dan menyukai kelemah lembutan. Siapa orang yang lemah lembut, perbuatan lemah lembutnya itu dicintai oleh Allah, dicintai juga pelakunya. Oleh karena itu salah satu cara untuk meraih kecintaan dari Allah SWT adalah bersikaplah dengan sikap yang lemah lembut. Dalam bermuamalah, dalam berinteraksi kepada siapapun, dan Allah akan memberikan kebaikan kepada kelemah-lembutan yang tidak Allah berikan kepada orang yang sikapnya keras dan tidak Allah berikan kepada yang lain. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahih dalam hadis lain yang juga eh, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah terdapat dalam sebuah perkara apapun perkara itu interaksi antar sama anggota keluarga dakwah mendidik anak bermuamalah dengan tetangga berjual beli pokoknya semua hal yang disertai dengan kelemah lembutan maka akan memperindah memperbagus perkara tersebut komunikasi antara dua orang yang dilakukan dengan lemah lembut itu memperbagus komunikasi obrolan itu ketika mendidik Guru mendidik anak didiknya dengan kelemah lembutan itu akan menghasilkan hal yang bagus, komunikasi yang bagus. Apalagi komunikasi itu antar suami, dengan istri, antar orang tua, dengan anaknya, anak dengan orang tua, adik dengan kakak, itu bersikap lemah lembut, maka memperbagus, memperbagus apa semuanya, bagus akibatnya, bagus suasana yang terciptanya bagus kelihatannya, bagus kedengarannya, bagus semuanya dan bagus pula termasuk pahala yang Allah limpahkan kepada mereka. Wala yunza'u min dan tidaklah kelemah lembutan ini tercabut dalam sebuah perkara kecuali akan memperburuk perkara itu. Coba umpamanya ibu-ibu pagi-pagi Diam di, di, di depan rumah, nunggu tukang sayur lewat. Biasanya lewat pakai roda gitu ya. Kadang pakai beca. Sekarang pakai motor ada. Kadang ada pakai mobil juga ya. Dagang sayur pakai mobil. Dipegat, kemudian baik kata-kata maupun sikapnya coba kasar coba. Umpamanya dengan mengatakan ya emang, berhenti sebentar dong lewat aja emang saya gak kelihatan apa? sambil melotot begitu ada otak nggak <tuh> ada tuh tinggal setengah kilo lagi bukan otak itu, otak kamu <tuh> apa yang terasa oleh si emang tersinggung dong bukannya transaksi jual beli yang terjadi malah berantem kata si Mang ini mau belanja mau ngajak berantem panggil suamimu loh. <laughs> kan begitu maka buruklah jual beli tersebut transaksinya bisa bisa nggak jadi tapi coba begitu si Mang lewat dengan lemu assalamualaikum Mang ini yang saya tunggu tunggu dari tadi kemana aja umpamanya jangan Mang lah nanti si Mangnya kegeeran Bibi Bibi kemana saja saya tunggu dari tadi ini kangen ke bibi gitu ya seneng dia alhamdulillah ada yang ngangenin gitu silakan neng hmm. terus bertanya dengan lemah lembut dengan santun tidak ada sindiran tidak ada celaan tidak ada hinan bisa bisa gratis itu nanti ini berapa bi itu sebenarnya sepuluh ribu sekilo tapi untuk neng neng silakanlah nggak apa apa dua ribu juga Pokoknya jadi bagus, akhirnya jadi saudara. Suatu saat kita nggak punya uang, lagi nongkrong di depan rumah, datang si bibi gitu ya, neng sayur enggak biar. Kenapa biasanya lagi bokeh, nggak punya uang? Biar aja nggak apa-apa, ngambil dulu, ngambil dulu gitu. Bisa bagus begitu kan? Jadi saudara nantinya. Oleh karena itulah, bila kelemah lembutan ini dilakukan kepada orang lain berakibat bagus apalagi kelemah lembutan ini diterapkan di dalam anggota keluarga sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam inna allaha idha ahabba ahla baitin adkhala alaihi murifqa sesungguhnya Allah apabila Allah mencintai sebuah rumah tangga Allah akan memasukkan sikap kelemah lemutan di dalam rumah tangga tersebut hadis tersebut sahih dikeluarkan oleh imam ibnu abidunnya dalam kitab dhamul ghadab Kesohihan hadis ini dijelaskan oleh Sya'alal al-bani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahih al-jami' Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un tiga kali beliau menyatakan celaka orang yang mutanati orang yang tanatu' disebut al-mutasyadidun fi ghairi maudi'i tashdid bersikap kasar bersikap keras Buk kan pada momen yang dibolehkan keras secara syari. Oleh karena itu kalau bapak seorang suami bersikap kasar kepada istrinya, jangan berharap istrinya bisa bersikap lemah lembut kepada suami. Kalau itu terjadi antar suami istri, anak belajar kekasaran dan kekerasan dari kedua orang tuanya. Jangan heran nanti kalau adik uh, anak-anaknya antara adik dengan kakak berantem. Kata-katanya juga kasar. Seragunan bisa-bisa keluar dari mulut anak-anak itu. Jangan heran juga kalau suatu saat anaknya bersikap dan berkata kasar kepada ayahnya dan ibunya. Karena apa? Karena mereka belajar dari orang tua dan orang tua menghilangkan kelemah lembutan dalam bersikap menerapkan kekasaran dalam bersikap akibatnya apa? kata Nabi halakal mutanatiun celaka, binasa hancur itu rumah tangga tidak ada lagi kasih sayang tidak ada lagi umpamanya saling menghargai, saling menghormati tidak ada kenyamanan betangga hidup dalam rumah tangga seperti itu? tidak akhirnya masing-masing egois akhirnya masing-masing cari kesenangan sendiri hancur itu rumah tangga salah satunya diakibatkan dari sikap kasar makanya hilangkan sikap kasar baik suami ke istri ataupun istri ke suami atau ayah ke anak ibu ke anak kakak ke adik adik ke kakak apalagi anak ke orang tua Hilangkan seluruh kekasaran itu, maka Allah jamin kelemah lembutan akan memperindah segalanya. Maka suasana pun insya Allah akan berubah. Inilah poin yang kedua yang harus disamakan antara seluruh anggota keluarga: kelemah lembutan. Pertama, menjadikan rumah tangga sebagai medan jihad. Yang kedua, sama-sama bersikap lemah lembut. Ketiga, nah, ini yang tidak kalah penting. Sesempurna-sempurna manusia, dia tetap suatu saat pasti akan terjerumus ke dalam apa, kesalahan. Pasti itu Tidak ada manusia yang tidak bersalah Tidak ada manusia yang maksum Semua manusia pasti salah Kullu bani adam wa khairul at Semua bani adam itu pasti salah dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang tobat. Jangankan orang biasa Manusia terbaik saja Yaitu siapa? Orang-orang bertakwa Orang bertakwa itu Wali Allah Allah berfirman Ala inna aulia Allah La khawfun alaihim walahum yahzanun Alladzina amanu wahum Yattaqun Ingat, wali-wali Allah itu tidak ada kesedihan atas mereka dan tidak ada ketakutan mereka adalah orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa itu orang terbaik manusia terbaik saja kata Allah waladzina idha fa'alu fahishatan awdolamu anfusahum dhakarullaha fastagfarulidhunubihim Orang bertakwa itu adalah orang yang apabila mereka terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah kekejian itu dosa besar loh fahisha itu atau zalim kepada diri sendiri itu juga dosa besar mereka cepat ingat kepada Allah lalu meminta ampun atas dosa-dosanya jadi ada titik kesamaan orang bertakwa dengan orang durhaka yaitu sama-sama suka salah berbuat dosa besar bedanya apa? bedanya orang bertakwa tobat orang durhaka enggak, itu aja makanya sesoleh-soleh manusia pasti terjerumus juga dalam kesalahan pasti itu, mau tidak mau tidak ada manusia yang maksum tidak ada ulama yang maksum tidak ada sahabat yang maksum satu-satu yang maksum adalah Rasul SAW apalagi ustadz, apalagi da'i jadi antum kalau kecewa dengan seorang ustadz, ustadz ada kelemahan ini di sini. Lalu pergi ke kota lain cari ustadz. Oh ada lagi kelemahan, nggak mau ke ustadz lain. Nggak akan pernah ada ustadz yang sempurna, maksum nggak akan ada. Dengan cari orang yang maksum tanpa celah, nggak. Oleh karena itulah maka di saat orang lain bersalah kepada kita, sadari ini bukan malaikat ini bukan nabi ini orang biasa sesoleh-soleh orang biasa pasti suatu saat salah baik itu dilakukan oleh suami ke istri atau istri ke suami atau dilakukan oleh orang tua ke anak-anaknya atau dilakukan oleh anak-anak ke orang tua sadari maklumi ini manusia biasa lalu memaafkan kesalahan tersebut oleh karena itulah maka kebersamaan atau kesamaan langkah yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga agar sakinah mawadah warahma adalah sama-sama saling memaafkan memaklumi kelemahan kesalahan yang dilakukan oleh anggota keluarga lain ketika si istri bersalah Suami memaklumi dan memaafkannya. Sebaliknya, ketika suami bersalah, istri memaklumi dan memaafkannya. Demikian juga anak ke orang tua, orang tua ke anak. Maka, apa akibatnya? Akibatnya luar biasa. Apa akibat yang luar biasa tersebut? Pertama. Orang yang memaafkan orang lain menunjukkan dia punya kadar ketakwaan. Makin lapang dada dalam memaafkan kesalahan orang lain, makin gede kadar ketakwaannya. Makanya salah satu ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarai wadh wal kadhimina al wal 'afina anin nas orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun susah mampu menahan diri ketika dia emosi dan memaafkan kesalahan manusia ini ciri orang bertakwa kedua, memaafkan itu ibadah loh kalau ibadah pasti ada pahala dan dosa gugur kenapa? memaafkan itu berpahala beribadah karena itu perintah Allah Allah berfirman dalam Al-Ma'idah ayat 13 fa'fu anhum wasfah maafkan mereka dan toleransilah kepada mereka maafkan mereka perintah Allah tuh khudil afwa wa murbil urfi wa arid anil jahilin jadilah kamu pemaaf Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jadi perintah Allah. Coba kalau perintah Allah dilaksanakan, pahalaan enggak? Pahalaan dong. Ini yang kedua, memberi maaf adalah ibadah. Terlebih kalau yang diberi maafnya itu siapa? Anggota keluarga kita. Memaafkan suami kalau suami salah, memaafkan istri kalau istri salah, memaafkan anak kalau anak bersalah. Ketiga, orang yang memberi maaf ditambah kemuliaannya oleh Allah dibanding sebelumnya. Sebelum memberi maaf, dia sudah mulia. Begitu memberi maaf, kemuliaannya oleh Allah ditambah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam Al-Qur'an adalah eh dalam Al-Qur'an dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqah wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu ta'ala." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sodakoh kalau menurut logika akal manusia biasa kita punya uang 100 ribu disodakohkan 10 ribu kurang ya? kurang kata Allah melalui san rasulnya tidak tidak akan berkurang baik dunia apalagi akhirat di dunia apa yang disodakohkan itu Allah ganti loh 10 kali lipat 100 kali lipat atau 700 kali lipat atau lebih dari itu mathal ladhina yungfiquna amwalahum fi sabillah kama mathali habbatin ambatat sab'asanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih dari satu benih lahir tujuh batang setiap batang melahirkan seratus benih satu batang seratus benih kalau tujuh batang tujuh ratus dari satu benih jadi tujuh ratus tujuh ratus kali lipat tuh itu di dunia loh bukan di akhirat di akhirat apalagi itu janji Allah ketika Allah menjanjikan ini Allah menjanjikan pastinya harta yang disodakohkan itu akan diganti oleh Allah pasti itu kepastiannya itu sampai-sampai oleh Allah diistilahkan dengan istilah kordon hasana pinjaman yang baik seolah-olah kita memberi pinjam kepada Allah Allah meminjam kepada kita hukumnya kalau meminjam wajib diapakan dikembalikan Siapa orang yang meminjam dengan niat tidak dikembalikan dia pencuri. Allah mengisilahkan infak dengan sebutan pinjaman yang baik. Mandalladhi yukridullaha qardan hasana yuzaifulahu walahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Azza wa Allah akan lipat gandakan bagi orang itu dan dia akan memperoleh pahala yang mulia. Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Dan gantinya ini pasti. Sepasti apa? Sepasti kalau seseorang berhutang melunasi hutangnya. Makanya tidak akan berkurang harta karena sodakoh, Lalu kata Nabi wa mazadallahu dan tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba yang memberi maaf kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan si hamba itu saja. Dengan memberi maaf Allah tambah kemuliaan hamba tersebut dunia akhirat. Dan tidaklah seseorang bertawadu kepada Allah bertawadu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajat orang tersebut ini keuntungan ketiga memaafkan izah kemuliaan keempat orang yang memaafkan orang lain itu diampuni itu dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Memaafkan orang menyebabkan dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada seorang kerabatnya selalu dia santuni setiap hari. Dijamin sudah. Disubsidi oleh Abu Bakar As Siddiq. Suatu saat terjadi hadisul ifki atas Aisyah radhiyallahu anha. Fitnah keji kepada Aisyah. Kerabat Nabi SAW itu malah ikut menyebarkan. Bukannya membela Aisyah yang selama ini menjadi apa orang yang mensubsidi memenuhi kebutuhan keseharian, eh malah ini ikut menyebarkan fitnah itu. Setelah Allah Azza wa menurunkan ayat yang menyatakan Aisyah bersih dari tujuh tuduhan, Abu Bakar As Siddiq mangkal kepada orang. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Tuba itu racun ya. Konon menurut orang sono orang seberang tuba ini getah yang beracun tapi warnanya putih seperti susu makanya kenapa tidak disebut air susu dibalas dibalas dengan racun sebab kalau racun yang lain-lain kelihatan tapi kalau tuba persis susu nggak kelihatan seperti baik padahal buruk seperti susu padahal racun air susu dibalas dengan air tuba kebaikan dibalas dengan keburukan maka Abu Bakar As-Siddiq bersumpah demi Allah saya tidak akan kasih apa-apa lagi kepada orang itu. Siapa yang enggak mangko? Dibaikin setiap hari eh tiba masanya kena masalah dia bukannya membela malah ikut-ikutan memperkeruh permasalahan. Bersumpah Abu Bakar demi Allah saya tidak akan lagi memberi apa-apa apa-apapun -apa lagi kepada Turunlah teguran dari Allah Azza wa Jalla surah An-Nur ayat 22. Allah menyatakan wala ya'tal ulul fadhli minkum wassa' ayutu ulil qurba wal masakin wal muhaajirin fi sabilillah wal yafu wal yasfu ala tuhibuna ay yakfirullahu lakum wallahu ghafur rahim. Janganlah Orang-orang yang memiliki kelebihan harta, keluasan harta di antara kalian jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan memberikan bantuan lagi kepada kerabat orang-orang miskin, muja muhajirin di jalan Allah. Karena banyak beberapa sahabat termasuk muhajirin yang juga ikut terlibat dalam penyebaran fitnah itu. Padahal mereka sudah dibantu. Faliyafu wal maafkan mereka toleransilah kepada mereka ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum kata Allah ingatlah apakah kamu tidak suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu maafkan mereka ini mengisyaratkan kalau kamu maafkan mereka Allah ampuni dosamu tuh Abu Bakar As-Siddiq menyatakan bala uhibbu ayak ya saya sangat suka saya sangat senang kalau Allah mengampuni dosa-dosa saya. Akhirnya santunan kembali disalurkan, diberikan. Coba lihat. Apa yang menjadi penyebab orang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Karena dia tidak melibatkan Allah dalam kasus itu dengan mengatakan enak aja dia bersalah kita maafkan enak saja nggak bisa saya maafkan juga dia nggak akan berubah kok kan gitu ya pikiran kita ya itu harus dirubah ingat kita memaafkan orang lain menolong orang lain melepaskan kesulitan orang lain bukan karena mengharapkan orang itu membalas kebaikan kita kepada dia bukan kita hanya mengharapkan balasan dari siapa? Allah SWT orang itu setelah kita maafkan mau berubah mau tidak mau soleh mau tidak sebodoh amat emang gue pikirin saya maafkan dia karena perintah Allah saya maafkan dia karena saya ingin dosa-dosa diampuni saya maafkan dia karena saya ingin Allah menambah kemuliaan saya saya memaafkan dia karena saya ingin pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena mengharapkan balasan dari dia begitu juga siapa orang yang kata Rasul SAW siapa orang yang melepaskan kesulitan seorang mukmin Allah akan melepaskan kesulitan orang itu pada hari kiamat siapa orang yang menolong saudaranya Allah akan menolong dia ingat al jazak min jinsil amal bahwa balasan itu akan sesuai dengan perbuatan maksudnya balasannya dari Allah bukan dari orang itu tuh kalau kita menolong orang pilih-pilih nanti orang ini kalau saya tolong dia nggak akan bisa balas apa-apa ah nggak akan saya tolong kan gitu ya wah ini orang kaya kecelakaan kelihatan tuh ya HP-nya umpamanya harganya sekira-kira 10 juta. Nah, bajunya wuh, mahal, branded gitu ya. Kemudian kelihatanlah penampilan kaya, jatuh, ah untung nih. Kita tolong. Nanti bapaknya bisa-bisa ngasih uang. Pahalanya enggak ada, dikasih uang juga enggak. Harapkan balasan dari Allah, bukan dari orang itu ada orang yang miskin, ya tua, ya nggak punya apa-apa, ah, ditolong juga orang ini percuma lah, nggak akan bisa balas apa-apa, paling cuma terima kasih. Jangan. Yang kita harapkan bukan dari dia, tapi dari Allah SWT. wa fi abdi maka fi auni akhi. Allah itu selalu siap menolong hambanya selama si hamba siap menolong sesama saudaranya dari Allah lah yang kita harapkan balasan tersebut ya termasuk memberi maaf adalah perbuatan yang bisa menggugurkan dosa kalau memberi maaf kepada orang lain itu sebegitunya keuntungannya apalagi memberi maaf kepada orang terdekat kita istri memberi maaf ke suami dan sebaliknya Orang tua memberi maaf kepada anak dan sebaliknya Adik kepada kakak, kakak, kakak kepada adik Seseorang kepada sahabatnya Kepada saudaranya seagama si, si, si si Maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan keuntungan yang sangat besar kepada orang itu Ketika memberi maaf dan toleransi dimiliki oleh seluruh anggota keluarga Kepada orang yang bersalah, tak ada dendam tak akan ada masalah yang berkepanjangan yang sudah berlalu kemarin sudah berlalu sudah tutup buku sudah tamat cerita kemarin sampai di sono sekarang episode baru yang tidak ada kaitannya dengan kemarin kemarin sudah dimaafkan sudah selesai maka masalah insya Allah tidak akan berlanjut oleh karena itulah poin ketiga yang harus disamakan langkah antar seluruh anggota keluarga adalah memberi maaf kepada anggota keluarga lain yang bersalah. Memaklumi, mereka itu bukan malaikat, mereka bukan nabi. Mereka makhluk Allah yang lemah yang sangat mudah terjerumus ke dalam kesalahan. Hanya maaf yang bisa membuat dada kita menjadi lapang. Keempat, poin keempat yang juga harus disamakan langkahnya antar seluruh anggota keluarga adalah kita akan bahas setahun lagi. Sekarang sudah habis waktunya. Sudah setengah tiga, gitu ya. Ini waktu tidur, jadi mungkin sudah banyak yang tertidur, sudah lari ke alam mimpi. Kita cukupkan dulu sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. pertanyaan ditutup sudah terlalu banyak kertas yang sampai di meja saya saya nggak tahu dari ahwat sudah masuk apa belum kalau belum silakan nggak apa-apa nanti selang seling satu ihwan satu ahwat gitu ya ini nggak akan habis terbahas assalamualaikum ustadz waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh senang bisa bertatap wajah dengan anda ya ustadz Oh, saya juga senang bisa menatap seluruhnya. Wajah-wajahnya ceria semuanya. Dan duduk di majelis ilmu. Barakallahu wafika barakallahu. Saya ingin bertanya berapa hal. Satu. Apakah pernikahan seorang wanita batal secara agama dengan suaminya karena na'udzubillah sang suami menyatakan dirinya kafir dan beranggapan semua agama sama tujuannya baik tolong Ustadz jelaskan yang ini perbuatan suami tersebut sudah kufur perbuatannya perbuatan kufur menganggap semua agama sama adalah kufur apalagi sudah menyatakan dirinya saya kafir itu perbuatan yang kufur tapi apakah dia otomatis keluar dari Islam murtad nah ini tidak sesaklek itu Pertama coba tanya apa alasannya. Mungkin ada syubhat yang masuk ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya. Syubhat itu harus dihilangkan dengan iqamatul hujjah. Kalau kita tanya diskusi dengan dia, lalu dia sadar bahwa dia salah lalu tobat, maka dia tidak kafir. Jadi tidak semua perbuatan kufur menyebabkan pelakunya otomatis kafir, tidak. Mungkin karena kebodohan, ketidaktahuan. Oleh karena itu karena dia tidak otomatis kafir sebelum iqamatul hujjah, maka dia statusnya masih muslim tapi muslim yang berada di dalam ujung tanduk, seperti telur di ujung tanduk. Berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Kalau tidak segera diselamatkan dengan iqamatul hujah, dia bisa terjatuh lalu pecah. Jadi kalau dia umpatlah iqamatul hujah, ternyata tobat maka dia tetap menjadi suami dari istri tersebut tapi setelah diakomatul hujah kekeh gitu ya ngeyel ngotot iya dia murtad dan kalau murtad dia kafir maka nikah dia bukan bercerai tapi nikahnya namanya fasakh fasakh itu rusak otomatis putus hubungan suami istri tersebut dia bukan suaminya lagi Bagaimana menurut pandangan syariat dan adat istiadat seseorang yang menikah beda usia? Misalnya seperti Rasul SAW dengan umul mu'minin Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ya nggak apa-apa, bagus-bagus saja. Akhir kata semoga Allah menyayangi, mencintai, memberkahi dan mem mengampuni dosa-dosa anda, saya dan kaum muslim semuanya. Alhamdulillah, amin. Semoga kita semua selalu memperoleh ampunan dan ridho Allah SWT. Jadi selama pernikahan itu suka sama suka, tidak ada unsur paksaan, si wanita yang dinikahkannya itu tidak komplain, tidak protes, walaupun usianya beda berapa puluh tahun pun nggak masalah. Baik yang laki-laki lebih tua dari yang wanita ataupun sebaliknya, dibolehkan tidak masalah. Penghasilan saya sebagai suami pas-pasan, enak pas-pasan mah ya, nggak kurang berarti. Pas mau beli gas gitu, pas ada uangnya. Pas ingin motor, ingin beli motor, pas ada uangnya. Pas mau beli rumah, pas ada uang, enak yang kayak begitu. dan kami pun tinggal di rumah kontrakan. Jadi pas mengontrak, pas rumah kontrakannya ada pas uangnya juga ada. Jadi pas ngontrak. Ibu saya kurang mampu alias miskin dan saya ingin membantunya. Bagaimana cara saya bisa memberikan kepada ibu dan keluarga saya? Dan mana yang paling utama harus saya berikan kepada ibu atau kepada keluarga saya? Bukankah surga itu berada di bawah telapak kaki ibu? Bukan. <tuh> Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat itu bukan hadis. Surga berada di bawah telapak kaki ibu itu bukan hadis. Itu peribahasa saja dalam bahasa Arab. Iya. Ini tidak diceritakan apakah ayahnya masih ada enggak? Dia punya kakak atau adik lain enggak? Gitu ya. Jadi Tanggung jawab pertama bagi seorang suami adalah istrinya, anaknya, bukan orang tuanya. Jadi kalau umpamanya hanya satu suap, berikan itu ke istrinya, bukan ke ibunya. Kecuali kalau punya dua suap, ya sesuap ke istrinya, sesuap ke ibunya, itu boleh, bagus. Tapi kalau umpamanya kita tadi hanya cukup untuk keluarga, maksudnya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok bukan cukup untuk apa namanya sekunder tersier, bukan saya cuma cukup untuk beli motor dan HP aja gitu ya sama pulsa aja sehari seratus ribu jadi nggak ada sisa untuk ibu ah itu bukan cukup itu berlebih karena HP dan pulsa bukan kebutuhan primer bukan kebutuhan pokok yang sekunder apalagi tersier itu berikan ke ibu untuk memenuhi kebutuhan pokok ibu, tapi kalau ibu masih ada suaminya, masih ada ayah kita, juga ada kakak adik kita yang juga mungkin mampu lebih dari kita, minta agar mereka juga menyantuni. Tapi kalau toh posisinya memang hanya pas, kalau diberikan ke ibu, maka anak istri kita kelaparan, maka berikan saja kepada anak dan istri kita. Ah, dari ahwat dulu ya. Ustad, bolehkah anak meminta cerai kepada suami yang memiliki sifat berikut: satu, tidak amanah dalam pekerjaannya; suka memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri; Kedua, suka berbuat maksiat dengan SMS atau chatting dengan wanita yang bukan mahram. Tiga, tidak memberi nafkah batin berbulan-bulan hingga suami juga tidak pulang ke rumah berbulan-bulan. Mohon nasihatnya. Ini dari pendengar radio atau TV Roja. Iya, barokallahu fiq ibu yang bertanya. Semoga Allah mengaruniakan kesabaran, ketabahan, dan semoga Allah membukakan hati suami yang seperti itu untuk memperoleh hidayah dan memperbaiki seluruh sikapnya, ya, sehingga menjadi baik kepada istrinya. Pertama, apapun yang rusak, orang kek barang atau apapun, kalau masih mungkin diperbaiki, maka memperbaikinya lebih utama daripada membuangnya, atau dengan lebih utama dibanding mengganti dengan yang baru. Jadi, usahakan menasihati, mengingatkan dengan cara sebaik-baiknya. Kalau umpamanya dengan cara sebaik-baiknya, sudah seluruh cara sudah dilakukan, tidak ada perubahan dan hak-hak sebagai istri juga tidak terpenuhi maka semua alasan yang tadi menjadi alasan syari yang membolehkan seorang istri menggugat cerai kepada suami kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki tapi sekali lagi itu pintu darurat yang tidak boleh dibuka kecuali itu satu-satunya jalan untuk bisa selamat Allahu'alam Ustaz bagaimana menyikapi suami yang belum mengenal manhaj dan tidak suka dengan ibadah sunnah yang kita lakukan ya dinasihati tadi diajari diberitahukan dan dia punya hujah pasti patahkan hujahnya kalau kita mampu kalau enggak suruh dengar radio roja kalau enggak mau dengar kita aja yang nyetel di hadapan dia bawa radionya Sambil ngobrol, Pak ini dengar nih, menurut Bapak gimana nih us uh, penjelasan Ustadz ini? Hmm, gitu. Ah, saya mau baca koran pindah-pindah ke depan, tuturin, dikit diikutin, ikut, tuturin, tuturkan, gitu, ikuti ke depan. <laughs> Biar dia juga dengar. Sekali mungkin dia nggak dengar jengkel kedua ketiga, lama-lama dia nagih mah mana radio? Bisa begitu? mudah-mudahan itu jadi jalan hidayah ya Ikhwan lagi mohon pencerahan dan solusinya seorang suami sudah pensiun tapi kerja kembali untuk menutupi kekurangan biaya rumah tangga meninggalkan istri dan anaknya keluar daerah pulang ke rumah sebulan sekali sewaktu-waktu suami dapat tilpun dari tetangganya bahwa istrinya selingkuh dan sudah dibawa ke kantor polisi untuk menanggung resiko atas perbuatan suami merasa kebingungan bagaimana solusinya apakah harus saya talak langsung atau mempertimbangkan atas kebaikan-kebaikan yang lalu dan dimaafkan. Semoga hanya ini satu-satunya. Suami mengalami kejadian seperti itu dari istrinya. Semoga tidak ada lagi yang lain. Kalau kita sendiri yang mengalami itu, terus terang bimbangnya bukan main ya. Cuma aturan syari talak wanita itu. Karena apa? Karena apa yang dilakukannya itu sudah sangat super fatal. Bagaimana kalau hamil dan seterusnya? Umar ibn Khattab radhiyallahu an menyuruh anaknya mentalak istrinya. Padahal Ibnu Umar sang anak masih sangat cinta kepada istrinya. Tapi kata Umar, "Ceraikan istrimu." walaupun tidak dijelaskan apa alasannya bingunglah Ibnu Umar bertanyalah dia kepada Rasul salam kata Rasul salam ati' abaka taati bapamu lalu diceraikanlah kenapa Nabi salam langsung menyarankan taati bapakmu karena Nabi percaya 100% bahwa Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya itu pasti ada alasan syari i. dan alasan syari tidak sefatal perselingkuhan yang ditanyakan di dalam pertanyaan tadi walaupun berat hati Ibnu Umar menceraikan istrinya di zaman Imam Ahmad bin Hambal ada seseorang ya Imam datang kepada Imam Ahmad Ayah saya menyuruh saya menceraikan istri saya. Ceraikan enggak Kata ibnu kata Imam Ahmad adalah tutol kamu ceraikan istrimu. Apa kata orang itu? Bukankah ibnu Umar ketika oleh Umar disuruh menceraikan istrinya, lalu bertanya kepada Nabi selesai kata Nabi ceraikan istrimu. Ternyata orang ini tahu hadis itu mungkin suka ngaji ke Imam Ahmad tapi Alhamdulillah walaupun tahu hadis itu dia tidak langsung menerapkan hadis itu dengan otaknya sendiri untungnya bertanya kepada ahlinya kepada Imam Ahmad kata Imam Ahmad jangan kamu ceraikan loh bukankah Nabi berkata kepada Ibnu Umar taati bapamu jangan ya itu yaitu ceraikan kok engkau berfatwa jangan engkau ceraikan jadi berbeda antara fatwa Imam Ahmad dengan hadis tadi ya apa kata Imam Ahmad hal Abu Ka Umar apakah bapakmu itu Umar Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti ada alasan syari'. I imannya, ilmunya tidak diragukan dan Nabi percaya 100% tanpa bertanya apa alasannya langsung fonis, taati Bapakmu mungkin Nabi SAW juga mengamati istri Ibnu Umar seperti itu langsung begitu sedangkan ayah orang yang bertanya kepada Imam Ahmad orang jahil dia menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti karena kebodohan, karena hawa nafsu mungkin karena sentimen pribadi Mungkin karena ketika menantunya ini umpamanya bikin sate dia tidak dibagi, <laughs> meren gitu ya. Ya pokoknya alasan-alasan yang sifatnya pribadi gitu tidak syari, maka tidak boleh, tidak boleh menceraikan hanya karena disuruh oleh bapak yang tidak syari alasan menceraikannya. Jadi kalau alasannya syari, ya lakukan dan perceraian kalau alasannya syari bukanlah aib. Makanya Nabi pun oleh Allah disuruh menceraikan istri-istrinya karena alasan tertentu. Coba lihat Al-Qur'an umpamanya surah Al-Ahzab ayat berapa 53 apa 54? Ya hey ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunyaw wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa usrihkunna sarohan jamila. Hai nabi. Katakanlah kepada istri-istrimu kepada istrimu kepada istri sibuk kalau kalian menginginkan dunia dan kemewahannya mari akan aku berikan apa yang kalian minta tapi akan aku ceraikan kalian dengan cara menceraikan yang baik diancam ya, tuh kalau macam-macam saya cerai loh menunjukkan kalau alasannya syari perceraian itu bukanlah aib oleh karena itu ada salah seorang di antara istri nabi juga yang diceraikan Termasuk juga para sahabat ada yang menceraikan istrinya seperti Ibnu Umar. Termasuk para ulama zaman dahulu atau zaman kiwari juga ada yang istrinya diceraikan dengan alasan syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Kalau istri suka mengeluhkan kepada suami, kok suami ini? Kok suami seperti ini? kok begitu apakah ini termasuk kufur nikmat tapi di samping itu istri menyadari bahwa suami berbuat seperti itu karena dosa yang dilakukan sendiri maksudnya dosa dilakukan oleh istri apa oleh suami kok suaminya begini kok suaminya begitu ini nggak jelas begini begitu tuh gimana <tuh> kalau suami kok begini kok begitu teh umpamanya dalam hal sikap yang normal, yang wajar gitu ya. Kok kalau makan itu gembul umpamanya? Kok kalau mandi itu sampai sejam? Kok kalau umpamanya e, dandan itu kayak perempuan sampai sampai sejam juga gitu? Apakah itu yang dimaksud? Jadi karena kurang jelas ya tidak akan dijawab. Kewajiban mengurus urusan rumah tangga, masak, nyuci dan lain-lain. Apakah kewajiban suami atau istri? Ini yang nanya ikhwan apa hatinya? Oh, ini ini yang ketiga. Coba yang pertama. Hukum wanita mengaji sudah izin suami yang sedang bekerja tapi sering meninggalkan tanggung jawab kepada anak yang sekolah sehingga anak pulang rumah kosong tidak ada makanan ya, tidak ada makanan yang internet tanpa ada yang mengawas ya rumah kosong tidak ada makanan yang internet tanpa ada mengawas ya. sehingga anak pulang rumah kosong tidak ada makanan yang internet tanpa ada yang mengawas ya. Iya. Istri kalau mau ngaji, apalagi seharian seperti hari ini ya. Pagi-pagi ada Ustadz Firanda. Saya juga dengar tadi di jalan menuju ke sini, seru. Terus sekarang disambung lelah. Ya. Padahal anak-anak mungkin nggak ikut ada keperluan lain nanti pas pulang. Maka sebelum berangkat, siapkan segala sesuatunya. Hak suami dan hak anak disiapkan terlebih dahulu jadi umpamanya kan sekarang ada telepon, ada SMS, ada BBM, ada WhatsApp, ada Twitter, Facebook gitu ya. Siapkan nanti ketika anak pulang makanan tersedia. Suami pulang makanan tersedia. Sebelum berangkat tinggalkan rumah dalam keadaan bersih, rapi, wangi dan terserbat tersedia kan pengajian ini mulai jam 9 ada banyak waktu untuk menyiapkan semuanya ya dan sampai ketika pergi rumah awut-awutan berantakan kayak kapal habis dibom makanan tidak tersedia anak dan suami pulang dalam keadaan seperti itu lapar nggak ada makanan mau istirahat nggak bisa karena berantakan banget jangan salahkan mereka begitu ibu pulang mereka ngamuk mereka demo ada banyak spanduk nanti <tuk> hentikan pengajian <tuk> saya bisa demonya ke roja nanti gara-gara ada pengajian di roja rumah tangga saya jadi berantakan itu yang salah ibu siapkan dulu semuanya ya kalau semuanya sudah siap baru berangkat dengan ada catatan atau di SMS ke suami atau ke anak nanti kalau pulang ibu mungkin belum pulang masih ngaji gitu ya supaya soleh soleha tuh nasi ada di sana ya sambal ada di sana kemudian ikan peda ada di sana silakan goreng sendiri <tuh> sebab kalau digoreng dari tadi dingin gitu kalau dipanaskan lagi bisa gosong umpamanya lebih baik goreng seni dan semuanya itu ya nggak apa-apa nggak masalah banyak teman-teman baru sekali dua kali ta'lim langsung berubah terkesan merasa lebih benar dan lebih solihah apakah ini penyakit atau karena bodoh dua-duanya kebodohan adalah penyakit Orang yang berilmu semakin berilmu dia semakin tawadu, semakin berilmu semakin merasa dirinya tidak tahu. Semakin dia berilmu semakin merasa orang lain lebih baik daripada dirinya. Oleh karena itu buah dari ilmu bukanlah kesombongan, bukanlah ketakaburan dengan.